Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Panjenenganipun syaihina wa mursyidina Syekh Muhammad Yahya Mu'iti bin Syekh Kiyaji Muhammad Solehuddin Muhyiddin Al-Amin, ingkang kawula hormati ugi kawula taati. Panjenenganipun Romo Kiyaji Doktor Lukman Hakim saking Jakarta, ingkang kawula hormati Bapak Bupati Sidoarjo yang kami hormati, segenap jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Prambon yang kami hormati, jajaran Dewan Pengurus Pusat Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin, dan juga jajaran Dewan Pengurus Daerah Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin yang hadir pada malam ini, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang kami hormati, para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah, mewakili segenap jajaran Dewan Pengurus Pusat Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin, mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan juga Dewan Pengurus Daerah Yayasan Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin Kabupaten Sidoarjo yang telah menyelenggarakan acara Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga haul daripada panjenenganipun Syekh Kiyaji Abdul Hayy Muhyiddin Al-Amin, juga beliau Syekh Kiyaji Muhammad Solehuddin Muhyiddin Al-Amin, dan juga kirim doa kepada ibunya Sri Rahayu Setiana, dan juga kita haul para masayikh, para leluhur, almarhumah keluarga kula njenengan sedaya, barokahipun kita haul dan juga peringatan Isra Mi'raj pada malam ini. Mudah-mudahan di antara yang kita hauli, di dalam hati beliau ada nama-nama kita, ada nama-nama keluarga kita, saudara-saudara kita. Disitulah sababianya Allah akan ngangkat derajat kula njenengan sedaya, lan Gusti Allah bakal nyepuro dosa-dosa kula njenengan sedaya. Karena Allah hanya melihat hati para kekasihnya. Di saat di dalam hati para kekasih ada nama-nama kita, sekali lagi disitulah sababiah Allah akan mengangkat derajat kita beserta keluarga, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
kulon jenengan sedaya khususipun jamaah murid pondok pesantren Baitul Mukhlasin, pengamal toriko anak Sabandiyah Al-Khalidiyah Al-Aliyah yang notabene adalah merupakan toriko yang mu'tabarah baik sanad maupun nasab. Mudah-mudahan para salik, para muhibbin yang senantiasa itba pada beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keranten Kanjeng Nabi khalwat, para sahabat juga khalwat, para tabi'in juga khalwat, para imam madhab, imam Abu Hanifah, imam Hambali, imam Maliki, imam Syafi'i juga khalwat, termasuk di antara pendiri Nahdlatul Ulama panjenenganipun Hadratus Syekh Kiai Hasyim As'ari, dan juga pendiri Muhammadiyah panjenenganipun Kiai Ahmad Dahlan, itu pun juga beliau punya guru pembimbing rohani, punya guru mursyid, dan bahkan panjenenganipun presiden pertama Insinyur Soekarno, dan juga termasuk Bapak Presiden Soeharto adalah juga merupakan murid dari beliau Mbah Hayy. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, walaupun kita diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang sempurna, harus kita sadari bahwasanya kesempurnaan tersebut masih belum sempurna di dalam diri kita. Maka disinilah pada saat ada kegiatan tawasul akbar, di samping kita silaturahmi antara ulama, umarok dan masyarakat, maka apa yang disampaikan oleh Maulana Habib Lufi bin Ali bin Hasyim bin Yahya Mu'tamar Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, beliau sebagai Rois Am, yakni visi dan misinya adalah mentariqahkan masyarakat dan memasyarakat tariqah. Karena apa? Mengapa kita kok bertariqah? Mengapa kita kok pakai guru pembimbing rohani? Diakui atau tidak, sampai sekarang kula jenengan sedaya praktekno iya karena butuh masih belum lulus. Karena apa? Karena di dalam hati kita yang awalnya full cinta kita kepada Allah, setelah kita mengenal ciptaannya, mengenal dunia, mengenal harta benda, akhirnya apa? Akhirnya di dalam hati kita yang awalnya full kepada Allah, sehingga disitulah sudah mulai terkontaminasi, mulai kena virus. Maka disitulah tugasipun guru mursyid nyambungaken rohani kula kalih jenengan sedaya ngarsanipun Allah, memberikan metode ya apa carane ngresiki ati supados kula kalih jenengan saged fitrah kembali. Inilah pentingnya kita bertariqah. Kalau kita yang sudah punya tariqah dan sudah punya guru mursyid, marilah kita belajar untuk menjunjung tinggi nilai-nilai apa yang telah disampaikan oleh beliaunya. Di saat kita sudah bertariqah, di saat kita sudah punya guru mursyid, maka yang diharapkan oleh beliau pada saat kita di masyarakat, jangan sampai kita mengkhususkan diri, tetap kita membaur dengan masyarakat, mendukung kegiatan masyarakat. Bahasa pun beliaunya sampun ngantos ngowah-ngowahi adat. Maka disinilah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, inti daripada kegiatan kita malam ini, pondok pesantren Baitul Mukhlasin para salik tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berpartisipasi apa-apa terhadap negara, hanya bisa berdoa. Dengan jalan apa? Dengan jalan bertawasul. Mudah-mudahan dengan tawasul nanti yang dipimpin oleh beliau Syekhina Syekh Muhammad Yahya Mu'iti, dan juga dari beliau Dr. Kiai Luqman Hakim, memberikan pencerahan bagi kita, dan mudah-mudahan kita yang telah
istiqomah dereaken beliaunya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai murid beliau dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan kita yang telah dibimbing oleh beliaunya, mudah-mudahan ilmu yang telah dibimbingkan oleh beliaunya, ilmu yang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Demikianlah sebelum kami mengakhiri sambutan kami, perlu disadari di dalam rangka roda organisasi kita, beliau Al-Maghfurlah Ki Haji Muhammad Solehuddin Muhyiddin Al-Amin dan juga beliau almarhumah punya Sri Rahayu Setiana mengharapkan di pondok tersebut ada sebuah bidang usaha. Di saat kita belajar bertorekoh bukan berarti kita tidak menginginkan dunia. Pangestu beliau Sayyidina Syekh Muhammad Yahya dan juga dukungan saking panjenengan-panjenengan sedaya, maka pada saat di pondok kita ada sebuah bidang usaha yang sementara ini dipun pelopori dening DPD Sidoarjo, yakni produksi sabun. Tepuk tangan untuk Sidoarjo. Dan mohon dukungan panjenengan, insya Allah di pondok kita sebentar lagi akan memproduksi air TDS 0 yang mana bukan semata-mata air bersih lagi, akan tetapi air kesehatan panjenengan-panjenengan coro rohanine wis sehat, maka tidak kalah pentingnya jasmani kulo kalijenengan soyo juga sehat. Maka insya Allah merek daripada air di Baitul Mukhlasin nanti mereknya Al Amin. Mugi-mugi mangke saged barokah. Dan tidak kalah pentingnya ada usaha-usaha lainnya yang semata-mata adalah dari santri untuk santri, dari santri oleh santri dan untuk pondok. Maka pada saat ini, pada saat apabila ada panjenengan-panjenengan yang punya inovasi, punya produksi, monggo mangke kita kolaborasi dengan pusat ingkang dipun pandegani kalian tim ekonomi sosial dalam rangka nopo ngene mriku. Yang kita harapkan adalah rohani panjenengan sehat, jasmani panjenengan sehat, dan juga ekonomi panjenengan juga sehat. Yen kapan ekonomi ini jamaah sehat, insya Allah kita tidak akan tasonu dan khoyali. Roto-roto wong sing berhayal tasonu khoyali adalah mereka berangan-angan. Pada intinya tidak ada sebuah kegiatan yang sangat nyata. Semoga dengan program-program yang ada, tentunya pangestu dari beliaunya, agenda yang kita kerjakan atas pangestu beliaunya, kita sebagai santri hanya samikna wa atokna. Jarene wong Sidoarjo, kulo kalinjenengan sedaya hanya dua huruf PM, santri ojo neko-neko, hanya dua huruf PM, pokoke manut. Insya Allah yang kapan santri manut, insya Allah gini beriku mangke manfaat-manfaat di dunia hatal akhirah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami akhiri hadanallah wa yakum subhanallah salam wallahul mafiq ila kuwamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.